Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube. Hadir kembali channel Ekwaiza di hadapan sahabat YouTube semua untuk berbagi informasi dan visualisasi terbaru di sekitar simpang Susun Cilinji, Jalan Tol Cisumdawu dan juga akan berbagi informasi seputar arus lalu lintas di sore hari di sore hari ini tepat di hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat kita awali saja pantauan sore hari ini sahabat youtube terpantau situasi arus lalu lintas di jalur crossing atau di jalur melingkar dari arah simpang susun yang akan menuju ke arah eh, tol purbalunyi arah bandung atau ke arah jakarta terpantau ramai lancar pada sore hari ini begitu juga kendaraan dari arah eh, gerbang tol cilunyi atau dari exit tol cilunyi yang akan masuk ke simpang susun cilunyi eh, terpantau lancar kita sedikit eh, mendekat ke arah sebelah selatan sana sahabat youtube dan kebetulan kondisi cuaca e, cerah di sore hari ini setelah Cirenyi diguyur hujan Tadi sore sekitar pukul e, 14.00 waktu Indonesia Barat Nah sahabat youtube dari atas ini terlihat jelas ada satu jalur yang masih kosong Kemungkinan itu nantinya akan dijadikan akses masuk tol Cisumdawu dari arah tol Purbalunyi Arah Bandung atau ke arah Jakarta Mantap 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 Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita lihat perkembangan kedepannya ya sahabat youtube dan di dekat jalur yang menuju ke arah Simpang Susun masih terlihat ada pengerjaan beberapa alat berat masih beroperasi di bawah sana dan terlihat sangat jelas sekali jalur melingkar atau off-ramp Cisumdawu yang nantinya bakal dilintasi oleh kendaraan dari arah Cisumdawu yang keluar di gerbang tol Cilunyi di jalur crossing dari GTO Cilunyi terpantau ramai lancar pada sore hari ini begitu juga yang keluar di Gerbang Tol Cirengi baik yang menuju ke arah kiri, ke arah Cibiru, maupun yang ke bawah ke arah Rancaikek dengan melewati jalur underpass terpantau lancar pada sore hari ini. Kita terus menelusuri ke Main Bridge Tol Cisumdawu sampai ke Jalan Raya Jatinangor, semedang melihat situasi arus lalu lintas di sana. Oh ya, sahabat YouTube, jangan dilewatkan nih. Nanti malam ada tayangan eksklusif perjalanan saya dari... Simpang Susun Cirenyi sampai ke gerbang tol Rancakalong ya tanpa berhenti Insya Allah tayang malam ini sekitar pukul uh, 18 lewat 15 menit ya Atau sekitar setengah 7 malam nanti uh, Dengan uh, video yang diambil tadi pagi sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat Dari Simpang Susun Cirenyi uh, tanpa berhenti sampai ke gerbang tol Rancakalong Agar sahabat itu bisa lebih mengerti dan lebih mengetahui seperti apa kondisi terbarunya saat ini di seksi 1 Cilinyi Rancakalong menjelang e, akan dibukanya ya menurut informasi di awal tahun 2022 ini semoga saja nantikan tayangannya jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru nah sekarang posisi drone sudah tepat berada di wilayah Cibesi terpantau situasi arus lalu lintas di bawah sana ramai lancar dan ini gunung Manglayang terlihat sangat indah di sore hari ini dan bentangan Tawati Sumdawu ke arah Kiara Payung sana kita sedikit bergeser ke arah Jatinangor dulu sahabat youtube kita melihat view indah Gunung Gilis wih mantap mantap bagus sekali ya kebetulan cuaca cerah di sore hari ini dan nah ini dia view wilayah Jatinangor terlihat sangat jelas dengan apartemen atau gedung apartemen yang berdiri kokoh mantap mantap selanjutnya kita bergeser ke arah sebelah barat Melihat jalur dari arah Jatinangor dan dari arah Cibiru yang nantinya akan masuk ke gerbang tol Ciluni melewati jalur pilar tunggal yang tepatnya berada di atau yang melintas di depan rumah sakit AMC. Kondisi arus lalu lintas tepat di pertigaan dekat Tugu Perbatasan ramai lancar, baik dari arah Cibiru berbelok kanan menuju ke arah Rancaikek maupun dari arah Jatinangor berbelok kiri yang akan menuju ke arah Ranca Ekek maupun ke gerbang tol Cilenyi. Nah seperti ini sahabat itu sudah selesai pengaspalannya nampaknya dan juga sudah ada marka jalan. Mantap mantap ada marka jalan dan ada kendaraan roda 4 atau ada mobil yang masuk tuh ke jalur pilar tunggal. Kita terus bergeser ke sekitar simpang Cilenyi melihat jalur baru dari arah Rancaike, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan sekitarnya yang akan masuk ke gerbang tol Cirenyi maupun yang menuju ke arah Cibiru yang saat ini pengaspalannya sudah semakin luas kita mendekat ke sana sahabat youtube nah, terlihat sekali ini dari sini simpang susun Cirenyi bentuk simpang susun Cirenyi dan juga main bridge tol Cisumdawu yang sudah membentang dari Titik pertemuan Purbal Cisumdawu Sampai ke arah Jatinangor Nah seperti ini situasi arus lalu lintas di Simpang Cileunyi Terpantau kendaraan dari arah Ranca Ekek yang menuju ke Arah Cibiru ramai lancar namun agak sedikit Tersendat e, mendekati ke Pasar Sehat Cileunyi Terpantau ke bawah sana tumpukan kendaraan ya sahabat youtube Nah seperti ini Kita coba di zoom ke sana Kemungkinan ini Menurut prediksi saya Terjadi kepadatan di Sekitar pasar sore ada keluar masuk kendaraan ya di sekitar pasar sore sana. Kita coba di zoom ke bawah ke jalur baru dan juga ke jalur yang menuju ke arah Cibiru. Nah, seperti ini kondisi terbaru di sore hari ini, dan terlihat ada pengaspalan di jalur yang tengahnya juga yang kosong. Maksud saya, apakah nantinya jalur Cibiru dan jalur yang masuk tol akan digabungkan, kemudian di tengahnya dikasih pagar pembatas atau bagaimana? Untuk lebih jelasnya lagi, kita ikuti saja perkembangan ke depannya. Mantap, sahabat YouTube. Selanjutnya kita akan bergeser, kita akan pantau dari sisi sebelah selatan ke arah utara sana sambil bergeser secara perlahan ke arah timur Memantau situasi arus lalu lintas yang menuju ke arah Rancaikek eh, Baik dari arah Jatinangor maupun dari arah Cibiru dan juga dari arah Rancaikek yang menuju ke arah eh, Cibiru atau ke arah Simpang Susun, ramai lancar Nah ini dia Gunung Gelis terlihat sangat indah, wih senang sekali nih melihat pemandangan yang lumayan cukup indah pada sore hari ini kita turunkan lagi kita bergeser ke gerbang tol Cileunyi kita memantau ke gerbang tol Cileunyi seperti apa situasi terkini di sekitar GTO Cileunyi. Nah dari sini juga sudah mulai terlihat Main Bridge, situasi Sumdawu garis marka jalan warna putih dan warna kuning sudah mulai dibuat. Kemudian kita sedikit lagi bergeser ke arah sebelah selatan sahabat YouTube kita coba di zoom ke gerbang Tol Cileunyi ada berapa GTO yang dibuka di sore hari ini? Kita coba di zoom ke bawah sana supaya terpantau lebih jelas lagi. Nah, seperti ini sahabat YouTube, ada 1 2, 3, 4, 5, ada 6, ada 6, ada 6 eh, GTO yang dibuka yang menuju ke arah Tol Balenyi. Mantap, mantap, mantap. Oke, sahabat YouTube, mungkin cukup sekian dulu video singkat saya kali ini dengan live delay yang tadi sempat saya ambil videonya sekitar pukul 17 lewat 15 menit dan saat ini baru tayang mohon maaf sekali ya jika agak telat sedikit kurang lebih 20 menit namun tidak apa-apa yang penting bisa dijadikan suatu gambaran bagi sahabat youtube semua mengenai kondisi terbaru di sore hari ini seputar arus lalu lintas di sekitar simpang susun cirinya Kabupaten Bandung Jawa Barat Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Eko Azah agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Dan juga jangan lupa nantikan tayangan eksklusif perjalanan dari Simpang Sul sampai ke Gerbang Tol Rancakalong tanpa henti full ya non-stop. Uh, untuk mengetahui kondisi terbaru menjelang dibuka seksi 1 Cilenyi Rancakalong agar sahabat itu bisa lebih memahami dan lebih mengetahuinya. Terima kasih nantikan terus update terbarunya. Uh, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.